Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabe di, gunakan mode landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Disclaimer, bagi yang tidak suka tutorial AI bisa skip ya sahabat desain. Oke, kali ini kami akan kembali membuat desain gedung seperti apa hasilnya. Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan seperti ini. View desain gedung Badan Kepegawaian Negara Indonesia berbentuk oval dipadukan sayap burung Garuda, warna abu-abu, merah dan biru, bangunan unik, canggih dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape, halaman yang luas, latar belakang alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, dari penyusunan kata perintah ini ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu bangunan apa yang akan kita buat, terus yang kedua bentuknya seperti apa, dan terakhir konsep bangunannya seperti apa. Selebihnya bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, atau mau yang langsung praktek bisa langsung screenshot dan menggunakan kata perintah yang sama. Oke, jadi setelah kita menyusun kata perintah atau prompt, kita akan berfokus ke terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke, yang ada di samping kanan. Setelah itu nanti tinggal kita klik icon kertas bertumpuk 2. Langsung kita klik. Setelah itu kita menuju step selanjutnya, yaitu masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kembali kami menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft, karena masih banyak keajaiban yang bisa kita buat di AI ini. Setelah tampilan seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Tampilannya seperti ini. Yang belum punya akun Microsoft, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti langkah-langkah sampai mendapatkan kode verifikasi. Karena saya sudah punya akun, lanjut saja ya. Jadi halaman depan ini juga sudah banyak sekali contoh kata perintah yang sudah disiapkan. Tinggal disesuaikan kebutuhannya seperti apa, desain apa yang mau dibuat. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan ke kreasi. Kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya, yang nanti bisa menjadi perbandingan untuk desain selanjutnya. Oke, nah ini gambar 4 pertama yang sudah kita hasilkan dari kata perintah yang udah kita susun di awal video. Langsung saja kita preview. Nah ini gambar pertama, ini bangunannya sangat-sangat ikonik. Mungkin kalau dari masalah warna, itu terinspirasi dari logo yang sudah ada ya sahabat desain. Jadi Badan Kepegawaian Indonesia. Oke, jadi ada 4 gambar, kata perintahnya ada di samping, sama persis apa yang udah kita susun di awal video tadi. Lanjut ke gambar 4 yang kedua, ini masih sama konsepnya. Dan ini gedungnya sangat-sangat ikonik, saya yakin belum ada bangunan seunik ini di dunia ya, bahkan jadi bisa menjadi ini bangunan paling ikonik apabila terwujud pembangunannya di ibu kota Nusantara. Oke, setelah kita preview, kita akan menuju ke tutorial inti. Perhatikan baik-baik langkah demi langkah, jangan skip biar tidak gagal paham toh. Oke, kita hapus kata perintah yang udah kita pakai sebelumnya. Setelah itu kita balik lagi ke Google Terjemahan, tinggal kita klik salin atau icon kertas bertumpuk 2. Selanjutnya kita balik lagi ke dalam Microsoft Bing, tinggal kita paste atau tempel di kolom yang saya centang kata perintah yang udah kita salin tadi ya, atau Ctrl V di keyboard. Selanjutnya step terakhir ya, ini paling gampang sekali sebetulnya tuh, yang penting tuh terutama di kata perintahnya saja. Oke, lanjut kita klik klik buat ya. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gedung Badan Kepegawaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepnya kepakan sayap burung ya sahabat desain, atau kepakan sayap burung Garuda berwarna abu-abu, merah dan biru. Nah, oke, ini gambar pertama, ini gedungnya sangat-sangat ikonik sekali.
sangat luar biasa ya. Ini gambar pertama, ini benar-benar ikonik sekali bangunannya. Saya yakin para arsitek yang ada di Indonesia ataupun di dunia sanggup mewujudkan gedung-gedung ikonik seperti ini ya, karena zaman sudah canggih. Mungkin banyak yang berkomentar ini hanya gambar toh, gambar halu EDD. Inilah teknologi AI. Oke, belum yang belum tahu, teknologi AI itu adalah kecerdasan buatan yang bisa mewujudkan apa yang ada dalam pikiran kita atau angan-angan kita bisa menjadi realistis meskipun hanya berbentuk gambar saja. Oke. Dari 12 gambar, menurut sahabat desain semua, mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa menjadi referensi pembangunan gedung kepegawaian Negara Kesatuan Republik Indonesia jika terbangun di IKN? Berikan di kolom komentar ya sahabat desain. Oh ya, jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI dengan kebutuhan konten dan hiburan semata. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Sekali lagi yang harus ditekankan di sini, ini hanya hasil intuisi dan imajinasi. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Pesan terakhir, ayo membuat desain menggunakan AI agar bisa mendapatkan cuan dengan bermodalkan AI saja. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy, jangan lupa bahagia. Tabedi. Yeah. Inilah hasil desain teknologi kecerdasan. Gue hadir di panggung bikin lo semua senang. Musliadi Arafah, nama yang bikin terang. IKN Nusantara, Indonesia gemilang. Rakut tak terbendung, seru kayak pesta. Flow lancar kayak sungai, gak ada jeda. Kota masa depan Nusantara berseri. Desain AI hebat bikin hidup lebih murni.